Overview of onshore processing facility will be discussed in this video. As a matter of fact, this video will be the introduction of that onshore processing facility, and you need to watch this video before you watch the next video on my YouTube channel that will be interesting and will be about site survey to onshore processing facility. The onshore processing facility is utilized to process reservoir fluids into products, for example, crude oil and shale gas. The onshore processing facility that produce crude oil consists of several main parts, namely the production header, the separation system, for example, LP production separator and wash tank, and the storage system, for example, oil storage tank, and also produce water tank. A water treatment package will be required to treat the produced water so that it meets the established specification before being injected into the injection water well. Hai, video ini akan membahas tentang overview onshore processing facility. Dan tentunya sangat penting untuk dilihat sebelum Anda melihat video selanjutnya di channel YouTube saya yang tentunya sangat menarik, yaitu tentang site survey ke onshore processing facility. Nah, untuk onshore processing facility akan digunakan untuk mengolah reservoir fluid menjadi produk-produk, contohnya crude oil dan shale gas. Untuk onshore processing facility yang memproduksi crude oil terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu production header, sistem pemisahan yaitu LP production separator dan wash tank, dan sistem penyimpanan yaitu oil storage tank dan produce water tank. Water treatment package akan diperlukan untuk mengolah produce water sehingga memenuhi spesifikasi water injection yang telah ditetapkan sebelum water tersebut diinjeksikan ke water injection well. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Nah, kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu production header. Production header akan digunakan untuk mengumpulkan reservoir fluid dari semua oil production well di lapangan minyak tersebut. Header ini didesain berdasarkan peak flow rate sesuai production forecast di lapangan itu. Kemudian reservoir fluid dari production header kemudian akan di-routing di LP production separator untuk pemisahan gas dan liquid. Well testing untuk sumur tertentu akan mengalirkan fluida dari sumur tersebut ke test header, dan kemudian fluida dari sumur yang sedang dievaluasi itu akan dipisahkan di test separator. Test header ini digunakan untuk keperluan well testing sehingga hanya didesain sesuai maksimum flow rate untuk satu well saja. Nah, kita ke bagian selanjutnya, yaitu LP production separator dan test separator. LP production separator berfungsi untuk memisahkan reservoir fluid dari production header menjadi gas dan liquid. Dan gas yang keluar dari separator ini atau gas ASO adalah gas terikut atau associated gas
dari reservoir fluid tersebut yang kemudian akan dialirkan menuju ke LP scrubber. Dan liquid water dari LP production separator ini mengandung oil atau hidrokarbon liquid maupun produced water. Liquid outlet dari LP production separator ini akan dialirkan menuju ke peralatan selanjutnya yaitu wash tank. Kemudian untuk test separator berfungsi untuk memisahkan reservoir fluid dari sumur yang dievaluasi menjadi gas dan liquid selama well testing. Associated gas dari test separator akan dialirkan menuju ke LP scrubber juga, dan liquid outlet dari test separator juga akan dialirkan menuju ke wash tank. Bagian selanjutnya, wash tank, oil tank, produce water tank. Wash tank berfungsi untuk memisahkan liquid outlet dari LP production separator menjadi oil dan produce water. Kemudian oil outlet dari wash tank tersebut akan dialirkan by gravity menuju ke oil storage tank. Dan produce water outlet akan dialirkan by gravity juga menuju ke production water tank. Nah, kita sekarang sudah berada di bagian oil transfer pump dan feed water pump. Untuk oil transfer pump akan bekerja secara intermittent untuk memompakan oil dari oil tank menuju ke production gathering center atau collecting point selanjutnya. Untuk feed water pump akan memompakan produce water dari production water tank menuju ke water treatment package. Nah, kita sekarang ke bagian selanjutnya yaitu water treatment package dan injection pump. Untuk water treatment package berfungsi untuk mengolah produce water sehingga parameter oil content dan total suspended solid atau TSS memenuhi spesifikasi sebagai injection water. Kemudian treated water tank berfungsi untuk menampung produce water outlet dari water treatment package tersebut. Produce water outlet dari treated water tank itu kemudian akan dipompa oleh water injection pump menuju ke water injection wells di lapangan minyak itu. Nah, kita sekarang sudah berada di gas scrubber dan kompresor. Untuk LP gas scrubber berfungsi untuk memisahkan liquid carryover dari associated gas yang dikumpulkan dari beberapa vessel di plant tersebut atau di onshore processing facilities tersebut. Gas outlet dari scrubber itu akan dialirkan menuju ke inlet scrubber yang berada di compressor package area. Untuk inlet scrubber berfungsi untuk lebih mengeringkan gas dari LP scrubber tersebut sebelum dikompresi di compressor package. Dan gas outlet dari inlet scrubber ini akan dialirkan menuju ke kompresor inlet header. Kompresor package berfungsi untuk mengkompresi gas ASO atau associated gas dari tekanan kurang lebih 50 PSIG menuju ke tekanan sekitar 400 PSIG. Dan gas dengan tekanan 400 PSIG ini akan digunakan sebagai lift gas untuk membantu meningkatkan produksi sumur-sumur di lapangan minyak tersebut. Sebagian kecil gas outlet dari kompresor package akan dimanfaatkan sebagai fuel gas untuk menjalankan gas engine di kompresor tersebut. Nah, sekarang kita berada di bagian ujung dari onshore processing facilities yang akan terdiri dari closed drain vessel, flare knockout drum, dan flare system. Untuk closed drain vessel berfungsi menampung liquid dari kompresor, scrubber, dan lain sebagainya. Dan liquid dari closed drain vessel tersebut kemudian akan dipompakan oleh closed drain pump menuju ke LP separator.
Untuk flare knockout drum berfungsi untuk menampung flare gas dari semua separator dan kompresor package di plant tersebut dan sistem-sistem yang lainnya tentunya. Dan liquid outlet dari flare knockout drum akan dipompakan oleh flare knockout drum pump menuju ke closed drain vessel. Gas outlet dari flare knockout drum ini akan dialirkan menuju ke flare package. Untuk flare system akan mengumpulkan dan membuang gas dari flare knockout drum ke lokasi yang aman atau safe location untuk pelepasan akhir selama operasi normal maupun kondisi abnormal atau emergency relief. Dan flare system ini akan terdiri dari flare ignition system, flare stack, dan flare tip. Nah, demikianlah tadi video tentang onshore processing facility. Menarik bukan? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terima kasih sebelumnya. The following video will discuss. Nah, kita ke bagian selanjutnya yaitu LP production separator dan T separator. LP production separator berfungsi untuk memisahkan reservoir fluid. Lewat aja deh, Bapak Ibu. Ya, sedikit lagi. Nah, akhirnya kita berada di bagian flare system. Nah, demikianlah tadi. Demikianlah tadi video tentang overview offshore. Onshore processing facility overview. Nah, demikianlah tadi video tentang overview onshore processing facility. Menarik dan bagus bukan? Jangan lupa untuk comment, like, subscribe.